Beginilah detik-detik kapal pengangkut sembako KM Kuala Buana 2 meledak terekam CCTV. Kapal meledak dan terbakar di perairan Parit 13, Kelurahan Tembilahan, Indragiri Hilir Riau. Sejumlah awak kapal yang berada di lokasi kejadian terlihat berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, sebanyak 4 awak kapal mengalami luka bakar. Usai terjadi ledakan, tim pencari gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri berupaya melakukan untuk memastikan tidak ada korban hilang pasca kejadian. Di lokasi kejadian. Namun, saat dilakukan pencarian hingga sore, dinyatakan tidak ada korban hilang. Seluruh korban telah dibawa ke Rumah Sakit Tembilahan untuk menjalani perawatan medis. Kami dari Pos Pencarian dan Pertolongan Tembilahan, Basarnas, melaporkan, terima laporan, terjadi kebakaran satu buah kapal dengan berisi sembako sedang bangker. Dinyatakan tadi korban hilang setelah tim melakukan pencarian dan penyelaman sampai pukul 17 lewat. Setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, ternyata dicek kembali di rumah sakit bahwa korban benar yang lagi dirawat. Kapal sembako meledak saat tengah mengisi bahan bakar di SPBU kapal. Diduga kapal meledak akibat terjadi kerusakan mesin. Meski demikian, polisi masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran kapal tersebut. Dari Indragiri Hilir Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.